kata-kata saya yang kurang sopan dari dulu sampai sekarang, kelakuan saya yang menyakitkan Mak, mudah-mudahan Mak mau memaafkan saya ya Mak ya. Ya, maafkan maaf saya Anna. Ya Mak. Karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah kami di sini, ini Jumat barokah untuk kami. Jadi gaji pertama YouTube saya tadi malam udah bisa diambil. Alhamdulillahirabbil alamin ya Mak ya. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah dukung saya, yang telah mengasih support untuk saya. Ini hasilnya alhamdulillah. Jadi sekarang udah saya pergunakan untuk dipasang WiFi. Alhamdulillah. Tadi saya habis beli chat dan langsung nyuruh orang kerja. Alhamdulillah. Jadi mau ngomong apa, sok? Manyario, sok. Ya, jadi abi kan toh sumping. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang apa? Keuntungan dari YouTube itu udah datang. Mudah-mudahan hasilnya barokah, manfaat dan mencukupi segala kebutuhan sekeluarga dan teman-teman yang suka membutuhkan. Aku mau ngasih kepada yang membutuhkan. Mungkin Mam bilang terima kasih yang telah dukung, yang telah memperhatikan emak gitu. Terima kasih banyak yang telah dukung emak. Terima kasih banyak. Pokoknya kami nggak bisa membalas dengan harta. Iya. Doa, kami cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang, rezeki yang barokah dan halal. Ya Mak ya? Iya. Jadi ini gaji pertama YouTube, Ma mau apa? Aku sih nggak mau apa-apa, hanya mencukupi kebutuhan juga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mak ya. Terima kasih banyak. Jadi saya berterima kasih kepada emak yang telah melahirkan saya, yang telah mengurus saya dari dulu karena papa saya udah meninggal dari kecil. Jadi saya diurus sama emak sendirian sama kakak. Jadi saya berterima kasih emak sampai sekarang masih ya ngurus saya, masih mendukung saya, masih support saya, masih memperhatikan saya. Saya cuma bisa berdoa dan bisa mengurus emak semampunya karena saya beginilah keadaannya, cuman segini adanya. Mudah-mudahan emak betah sama saya. Jadi saya nggak bisa membalas jasa emak dari dulu sampai sekarang, tapi saya cuma berdoa mudah-mudahan emak sehat panjang umur, masih bisa berkumpul sama kami di sini, sama cucu-cucu emak, sama kakak, sama cucu-cucu dari kakak. Mudah-mudahan emak panjang umur dan sehat utamanya. Mudah-mudahan kami semua dikasih rezeki yang halal, kesehatan ya, mudah-mudahan. Jadi saya berterima kasih banget sama emak. Mohon maaf bila banyak kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang kurang sopan dari dulu sampai sekarang, kelakuan saya yang menyakitkan Mak. Mudah-mudahan Mak mau memaafkan saya ya Mak ya. Ya, maafkan maaf saya Anna. Ya Mak, karena memang sebagai seorang anak sama kepada seorang ibu banyak banget kesalahan, banyak banget ya dari kata-kata aja mungkin banyak yang menyinggung hati Mak. Terima kasih banyak Mak telah saya, mendukung saya, memaafkan saya. Terima kasih banyak pokoknya Maya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa sama-sama untuk mengurus emak,
sama kakak, sama saya, mudah-mudahan masih bisa mengurus emak sampai emak akhir hayat, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mama mau ngomong apa lagi? Udah? Udahlah, cukup. Nah jadi sekarang saya mau berangkat dulu, masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi ya, ikuti kegiatan kami selanjutnya. Saya mau berangkat dulu. Dan alhamdulillah setelah kemarin kami mendapatkan gaji dari gaji pertama dari YouTube, jadi saya berinisiatif pasang WiFi, karena kalau untuk ngupload kan kalau pakai kuota lumayan agak boros. Jadi ini alhamdulillah saya udah pasang WiFi. Terima kasih pokoknya yang telah mendukung channel saya. Apa namanya? Jadi saya bisa membeli sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung channel saya ini. Karena dengan WiFi ini saya bisa ngupload, saya bisa sharing, saya bisa komunikasi. Jadi nggak usah lari-lari lagi ke depan gitu.